Semoga dengan kita cinta sholawat, besok kelak di hari kiamat kita dikumpulkan pada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahu saya Pak Ganjar adalah orang yang bermasyarakat, peduli dengan orang bawah. Harapannya kalau Pak Ganjar menjadi presiden, semoga bisa bekerja sama dengan para ulama, karena kunci utama keberhasilan negara adalah ulama dan pejabat.